Thank you, baby. Woo! Wow, baby bala-bala. Oke. Apa sih kamu mau kemana ikut-ikut aja sih? Maunya nempel aja. Agan, anak baru. Oke. Mau godain anak lama aja. Kamu cemburu mau digodain ya. Emang kadang-kadang istri tua tuh udah suka minta perhatian lebih kalau udah ada muda-muda. Apa-apa. Kalau saya perhatiannya saya merem untuk Lia. Yang penting tetap jalan yang namanya Fulu. Oke, tenang. Nih. Tuh, Fulus di dalam jas Agan banyak sekali. Bener ya. Bener banget. Mau gak Fulus di Agan? Kalau mau, ya kalau gitu kita carkon dong. Cari-cari. Ivan, Ima, dan juga Ajit. Cari temennya satu ya untuk diajak bermain ya. Kita ketemu di sana. Ketemu di sana. Karena kita mau tango, tango. Tango apa? Tango, tango, tango. Tangga bergoyang. Yuk kita goyang buat teman kamu satu. Baiklah, silakan kemari. Marilah kemari. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, kawan. Gimana cara permainannya adalah? Berdirilah di situ. Itu yang dipilih. Aku kan berdiri di sini sebagai teman lawan. Oh, oke. Okay. Caranya, kita tidak boleh menjatuhkan tangga ini. Tapi kita harus bertukar tempat. Caranya, Kanunu. Lagu joget. Joget dulu lagu. Oh iya, lagu. Lagu, oh iya lagu joget. Stop. Set langsung. Ayo, ayo. Set, oke. Okay. Set, set, lagu mulai. Nah, gitu ya. Lagu berhenti lagi, terus sampai pindah ya. Nah, pokoknya dia sampai pindah. Ya. Sampai, gak boleh kena bawah ya. Gak boleh kena bawah, tapi tadi itu contohnya saya percepat. Nah, sampai akhirnya ngerti ya. Begini. Tapi caranya kayak di awal tadi ya. Masuk, ya. Harus dilompatin, ya. Gak boleh menyentuh lantai. Oke, okay. Silakan berdiri di belakang tangga masing-masing. Jangan sampai ngelukain temennya di sampingnya. Kalau udah lagu goyang ya. Oke. Okay. Oke, siap. Musik. Hey. Stop. Ayo, cepat silakan. Iya. Iya. Musik. Oke, tahan joget lagi. Iya, stop. Lewat atas. Musik. Oke, habis. Udah, kelar. Ya, 1-2 juta, Ivan. Kamu ya? Sini, oke. Tadi kamu yang main sama saya. Kita akan pilih-pilih hadiah untuk memperebutkan hadiah uang tunai 25 juta rupiah di sebelah sana, ayo. Oke, namanya adalah? Ima. Ima, sehari-harinya kamu apa, Ima? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, anak berapa? Dua. Anak? Dua. Dua. Ima, hadiah di segmen ini yang bisa kamu menangkan adalah uang cash. Ya,
uang cash. Cash. Iya kan? Senilai. Berapa? Suami bekerja sebagai apa? Karyawan. Karyawan sebagai apa? Staff. Setiap bulan kamu dikasih uang belanja berapa sama suami? Ya sedikit. Kalau boleh tahu, ha? Rahasia. Biar perkiraan, biar saya bisa tahu nanti berapa saya mau kasih kamu nih. 3, 4, sampai 5. Nih saya kasih 5 kali lipat ya 5 juta ya, melihat. Ya. Nih, hadiahnya yang bisa kamu dapatkan adalah box. Ulet, 3, 2, 1. Ini dia hadiah tergokil yang bisa Anda dapatkan di segmen ini. Apabila Anda berhasil, yaitu uang tunai senilai 25 juta rupiah. Semoga berhasil. Caranya adalah ya, ini sama kayak tadi kita main tangga-tanggaan ya mbak ya. Nanti di depan kita ada 9 kotak, oke? Okay? Ada kotak 1-9 dan di dalam kotak-kotak tersebut terdapat ya. Ada orang, satu orang, ada dua orang, dan ada lagi tangga rusak. Kalau kamu dapat yang satu orang, kamu bisa naik 2 level. Kalau dapat dua orang, berarti kamu bisa naik 2 level. Tapi kalau dapat tangga rusak, artinya kamu dapat zonk. Nah, zonk pertama masih aman dan akan menurunkan level yang udah kamu capai. Misalnya kamu udah dari level 10 juta, terus kamu dapat zonk, kamu akan turun ke 7 juta. Oke, terus kamu dapat lagi orang, dua, dapat 12 juta, set, naikkan, set. Kamu dapat zonk berikutnya, selesai permainan. Karena zonk yang kedua akan menyelesaikan permainan ini, menamatkan permainan kita. Ngerti ya? Ya, ngerti. Zonk sekali masih aman dan menurunkan level kamu 1 level. Tapi kalau zonk kedua berarti sangus, selesai permainan. Oke, usahakan dapat orang yang dua, ya. Jadi biar langsung naik 2 level. Untuk mencapai 25 juta di level paling atas. Oke, sekarang pilih. Mau kotak nomor berapa? Berapa ya? Pikir sendiri aja, teman-teman juga gak tahu kan? Berapa? 5. 5? Iya. Emang rencananya kamu milih nomor berapa aja rencananya? Oke, okay. Rencananya deh. Sebutin kira-kira 4 box yang menarik. 4 box. 5. 2. Oke, 2, 5. 6. 2, 5, 6. 4. 4 dulu aja. 1, 4, 5, 6 pertama-tama gitu ya. 2, 4, 5, 6 ya. 2, 4, 2, 4, 5, 6 ya. Oke. Okay. Oke, okay. Kalau begitu. Sekarang kita akan bertanya pada kamu ya. Ingin buka box pertama? Box nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2 ya. Oke, kita lihat apakah nomor 2 ini adalah box yang isinya orang dan berapa orang kalau di dalam situ. Tapi jangan sampai dapat yang tangga rusak. Box nomor 2, kita lihat. 3, 2, 1. 2 orang naik 2 level ke 3 juta. Berarti kamu dapat kedua level tuh, set. 3 juta ya. Oke. Berikutnya setelah nomor 2 nomor berapa? 4. 4 ya. Oke, okay, deal? Deal. Kita lihat. 3, 2, 1. Box 4. Mudah-mudahan orang lagi. Oh, 2 orang. 2 orang naik 2 level ke 5 juta. 2. Luar biasa. Naiknya langsung 2 level, 2 level. Feelingnya tepat sekali. Berikutnya nomor. Hah? 5. Nomor 5 ya. Yakin? Deal? Deal. Deal. Kita buka box nomor 5, kita lihat. Kalau ini 1 level naik jadi ke 7 juta. Kalau ini 2 level lagi berarti naik ke 10 juta. Kalau ini zonk berarti akan menurunkan kamu ke 5 juta dan ini adalah zonk pertama kamu. Zonk pertama kamu akan menurunkan 1 level dan masih aman, tapi kalau zonk kedua akan selesai. Nggak dapat apa-apa ya. Nomor 5 box yang kamu pilih berikutnya adalah 3, 2, 1. Apa dong? Apa tuh?
7. Song pertama turun satu level ke 4 juta. Jadi kamu udah dapat 1, 2, 3, 4 juta. Oke, 4 juta di tangan ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kamu mau lanjut lagi karena kamu udah dapat song pertama nih. Sekarang kamu ada di level 4 juta. Tapi kalau dapat song berikutnya berarti selesai permainan. Mau lanjut lagi dengan memilih box berikutnya? Ya. Atau stop aja dengan 4 juta ini. Gimana? Bingung kenapa? Karena song sekali lagi selesai nih. Iya dong, gak dapet apa-apa. Iya, karena kalau udah song dua kali kan akan selesai. Kamu udah dapet song sekali tadi. Di nomor 5 ya tadi. Tapi saya pastikan masih ada tangga naik dan lebih banyak tangganya dibanding songnya kan. Oke. Okay. Oke. Okay. Gimana? Bingung nih. Gimana? Tadi dapat berapa? Oke. Tadi dapat berapa? Sekarang udah dapat 4 juta ini. Mau lanjut apa enggak? Oke, katakan, Pak. 3, 2, 1. Lanjut, lanjut. Lanjut. Ayo jawab. Ini aja deh. Hah? 4 juta aja. 4 juta aja. Atau mau terserah mau lanjut apa mau stop dengan 4 juta? Kalau lanjut mau nomor ke nomor berapa terserah kamu deh. Nomor berapa ya? Ayo, Mbak. 3, 2, 1 saya butuh jawaban. Lanjut deh. Deal? Deal. Deal. Mau lanjut ke nomor berapa saya tanya? Ada 1, 3, 6, 7, 8, 9. Hah? 6. Nomor 6. Oke, antara 1, 3, 6, 7, 8, 9. Pilih yang mana? 6. 6. 6. Yakin, deal? Deal. Gak pengen 1, 3, 7, 8, 9 yang mau? 6. 6, yakin, deal? Bismillahirrahmanirrahim. Deal. Oke. Kita buka box nomor 6. Mudah-mudahan ini bukan tangga rusak ya. Kalau ini orang naik tangga, dua orang berarti kamu naik ke 7 juta lagi ya. Kalau nomor 6 adalah zong, berarti kamu udah dapat zong sekali tadi, selesai permainan pulang gak bawa apa-apa ya. Nomor 6 kita buka 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, maaf ya Mbak Ima, karena kotak 6 isinya adalah zong kedua, berarti gagal sudah untuk mendapatkan hadiah tergokil di segmen ini senilai 25 juta rupiah dan uang Anda hangus, mus, mus, cakwa. Oke, kita buka box yang lainnya. Box 1 buka. Box 1 buka, itu adalah orang satu tangga. Box 3 buka, itu adalah tirai 2. Kita buka tirai 2. 3, 2, 1. Mbak Ima untuk gak pilih kotak 3 karena isi tirai 2-nya adalah Mr. Zong yang lagi ngapain itu tangga ada di kepala. Wah, kalau gitu pantunin Mr. Zong. Pergi mancing berangkat bertiga, untung ditolak istrinya Mr. Zong yang lagi menolongin kucing malah ketiban tangga. Box 7 buka, tarik, itu adalah orang satu. Box 8 kita buka, itu adalah satu orang. Box 9 juga kita buka, ternyata orang lagi. Wow, terima kasih Mbak. Rasanya gimana? Kecewa, gak bisa tidur. Gak bisa tidur? Tenang, kalau gak bisa tidur, kamu akan saya kasih lihat. Gini direbutin, rebutin saya dong. Ngapain rebutin satu motor? Nih ada 3 motor ya. Ada 3 motor, mau 3 motor? Mau. Tapi bukan buat Mbak jalan kembali dan buat yang satu ini. Yuk kita main dengan 3 motor. Cek.
Ayo cari-cari kontestan. Ya, silakan di sebelah sana ada Poppy, Nur Asia, Ati dan Pak Edi. Yo, paling cantik di ujung sana ya. Ya. Oke. Nah, kita akan bermain di sipat. Siapa dapat motor? Oke. Ada seperti orang-orang mau arisan. Ada 4 gulungan, silakan diambil yuk. Berebutan boleh yang mana aja. Satu-satu, satu-satu. Bapak yang terakhir dibuka dan dikasih lihat ke depan nomornya berapa. 4. Oke, 4 di paling ujung sana. 1 di sebelah saya. 2 di sebelahnya. 3 Bapak ya. Bapak kasih lihat ke depan Pak. Nomornya. Oke, 3. Betul, 1, 2, 3, 4. Oke, urutannya seperti ini. Oke, tadi saya bilang ada 3 motor yang ada di sini, bisa diperebutkan. Tapi ingat, hanya ada 1 motor di antara ketiga motor ini yang bisa dibawa pulang. Kita nggak tahu motor yang mana. Nah, kita lihat ya. Penawaran saya hadiah besar, hadiah kecil bisa di mana-mana. Nah sekarang, di situ ada motor 1, 2, dan 3. Oke, nah sekarang semua boleh pilih motor yang sama. Boleh juga beda. Nur Asia, mau motor 1, 2, atau 3? Sesuai dengan nomor, saya pilih nomor 1. Oke, okay. Deal? Deal. Deal. Mbak Ati? Iya. Motor 1, 2, 3? Iya. Sesuai pilihan saya. Berapa? Nomor 5? 2. 2, oke. Okay. 5 nggak ada soalnya. Deal. Kenapa saya dikasih salam tempel ya? Pak Edi, ya. Sesuai dengan pilihan Bapak, nomor 7. Yang udah dibagi aja dah, nah. 3. Nggak mau sama kayak sebelah? Kagak ada. Deal? Makasih. Deal. Balik nomornya, aduh Bapak. Dan Mbak Poppy mau motor berapa? Nggak ada nomor 4 loh. 2 deh. 2 ya, 2 ya. Jadi Mbak Poppy sama kayak Mbak Ati ya, deal? Iya. Deal. Oke. Okay. Nah, sekarang. Pertanyaan saya, semua nih, mau pilihan, mau milih motor masing-masing yang kita nggak tahu isi motornya apa atau amplop saya? Tetap pilihan nomor 1. Tetap motor 1? Ya. Oke, nggak mau amplop saya ya? Enggak. Deal? Deal. Deal. Ati? Mau motor 2 apa amplop saya? 2. Motor 2? Motor 2. Deal? Deal. Deal. Pak Edi? Motor mantep udah Bang Uya. Tapi yakin. Belum tentu isinya motor loh. Yakin, yang penting Bang Uya dari kampung kita juga. Oh dari mana? Klender, durian sawit. Enak aja bukan klender saya. Bang Uya durian sawit. Saya PI. Eh iya, maaf. Saya PI, Pureniwit. Oke, yakin gak mau amplop saya? Gak, udah. Deal? Fitrah udah ini, deal. Yakin. Deal? Oke. Okay. Mbak Poppy mau motor 2 atau amplop saya? Motor 2. Tapi belum tentu isinya motor loh ya. Oke. Okay. Deal? Yakin deal. Gak mau amplop saya? Deal? Kalau amplop ditambah 1 juta ada yang mau gak? Amplop ditambah 1 juta ada yang mau gak? Enggak. Enggak? Enggak. Deal? Deal. Deal. Mau? Mbak? Mau? Enggak. Enggak. Deal? Deal. Deal. Pak Edi mau amplop ditambah 1 juta? Motor ini aja. Hah? Ini aja udah. Tapi belum tentu kalau motor isinya dong berarti enggak dapat ya? Biarin, biarin. Deal? Deal. Ini ditolak? Deal. Mau amplop 1 juta?
atau motor 2 tadi pilihannya? Motor 2. Deal? Deal. Mau amplop plus 2 juta apa enggak? 3, 2, 1. Motor. Deal. 3, 2, 1. Motor. Deal. Ikutin aja. Apa? Aku yakin 3 ini tetap. Deal? Deal. Deal. Mau amplop apa motor 2? Amplop. Amplop plus 2 juta. Deal? Deal. Deal. Hanya Ibu Poppy yang mengambil amplop plus 2 juta. Kita lihat apa di dalam amplop. 2 jutanya ambil. Ya. Dan kita lihat di dalam amplop ini adalah 3, 2, 1. 5 juta. Sesuatu bahkan pilih amplop yang dibawa agar Mbak Poppy. Karena di dalamnya ada uang tunai senilai 5 juta. Ditambah 2 juta. Jadi total hadiah yang Mbak Poppy dapatkan adalah 7 juta. Udah berapa? 2 juta ya? Tambahin. 3 juta, 4, 5, 6, 7 juta. Oh. Tenang, masih yakin dengan motor 1, 2, dan 3 ya? Kita nggak tahu deh siapa di antara kalian bisa dapat motor. Ya? Selanjutnya, kita nggak tahu ya? Ini motor 1 isinya apa? 2 apa? 3 apa? Ada di mana gitu kan hadiah besarnya ya? Nah, sekarang gini deh ya? Saya tawarin lagi. Cantik, Luna. Oke. Okay. Oke, okay. Ada gulungan di Luna. Mau tetap motor 1 apa gulungan di Luna? 3, 2, 1. Motor. Deal? Deal. Deal. Mau motor 2 apa gulungan di Luna? 3, 2, 1. Motor. Deal. Ditolak, gulungan Luna. Pak, Bapak ya. Terakhir mau motor 3 ini apa gulungan Luna? Oke, silakan. Kalau saya minta tolong sama Pak Luna bisa? Maksudnya gimana? Pak Luna maunya yang mana buat saya? Oh, enggak bisa, Bapak yang milih. Motor aja dah. Motor apa gulungan Luna? Enggak mau, motor 3 aja dah. 3, 2, 1. 3. Deal. Oke. Enggak mau nih, Pak. Enggak mau? Hah? Kita buka dulu dari motor nomor 2. Set. Ya, motor nomor 2. Ya. Ya, kita lihat ya. Jangan nangis yang berarti karena motor 2 pilihan Anda isi di plat jenggo adalah song berarti kagak dapat motor. Makasih Pak Adi. Sekarang Pak Edi. Ya. Motor 2 yang tadi juga ditolak sama Mbak Poppy ya. Mbak Poppy selamat untung ya Mbak Poppy ya. Mana Mbak Poppy? Oh itu. Untung milih amplop. Oke. Sekarang berdua sweet deh. Sweet. Menang. Oke ya, kalau begitu Pak Edi, saya mau tanya sama Bapak. Mau tetap motor 3 atau gulungan Luna? 3 aja. Hah? 3. Hah? 3. Kalau gulungan Luna saya tambahin 1 juta mau gak? Gak mau ya? 3. Ah, Bapak ya? Kok gitu 3. Sih? Deal? Deal. Ya udah. Kalau begitu, kita lihat ya. Apakah motornya ada di Bapak atau di Nur, kita nggak tahu. Bisa di mana saja, ya? Oke. Okay. Mau buka yang mana dulu? Hah? Bang Edi dulu. Hah? Bang Edi dulu. Pak Edi kan yang menang sweet. Bilang, mau buka yang mana dulu? Bukan gitu, saya minta doanya dia biar kesono. Iya, iya. Bapak minta doanya kesono, kalau ternyata motornya di sini gimana? Saya kagak minta barangnya, minta doanya Mbak Luna. Atau gini aja, atau gulungan Luna kita buka dulu. Oke, okay. Yang buka ditolak. Ya. Yang ditolak di gulungan Luna ya. Adalah? Iya, saya doain Bapak. Nah, kalau ini adalah zonk berarti motornya ada di salah satu dan terang kalian. Tapi kalau ini adalah motor, berarti motornya di Luna. Gak kepikiran kan? Saya doain ya Pak ya.
Tiga, dua, satu. Motor. Sepatu, lihat hadiah yang dibawa si cantik Lunmai, Luna Maya, yaitu satu unit motor senilai 11.900.000 rupiah. Motor nomor satu, lihat tuh. Kenapa sih Pak gak pilih saya? Mbak juga gak pilih saya. Saya udah ngimpi ke dia. Kenapa gak dipilih? 3 hari saya berimajinasi soal dia. Tapi kenapa gak dipilih ke Pak? Ya udah, kita lihat motor nomor 1 kita buka. Motor ibu, nih 3, 2, 1. Zom. Nur itu artinya cahaya. Bu Nur tapi gak dapet cahaya. Dapetnya itu tuh Zom yang ada di motor pilihan ibu. Nomor 1, cakwok ya, cakwok. Oke, Pak Edi. Mau dekat Luna nih. Jalan motor bapak nih, nomor 3 nih. 3, 2, peluk dong Lunanya dong. Iya, yeah, asik. 3, 2, 1. Main peluk-peluk Luna Maya aja Pak Edi. Enak banget kayaknya. Tuh lihat hadiah bapak yang gak enak tuh. Karena motor nomor 3 pilihan bapak isinya adalah song. Berarti cakwok ya, cakwok, cakwok. Bapak, ibu. Bapak, ibu. Mau motor? Mau motor? Saya kasih ini tulisan motornya buat kalian. Padahal saya udah bilang ya, di Super Deal penawaran bisa di mana aja dan hadiah besar itu bisa ada di mana aja. Dan saya udah bilang belum tentu motornya adalah ini motor. Ini sebenarnya kalau kita rajin nonton Super Deal ya, kesalahan dari kontestan adalah suka ngotot pada pilihan pertama. Dan gak pernah dengerin kata-kata saya, ada clue-nya sebetulnya ya. Padahal okay. Kadang-kadang Agan udah ngasih contoh, ngasih kebaikan loh. Oke, okay. Kalau gitu. Bentar ya, saya parkir dulu ke belakang. Kebanyakan ya, hadiah. Ya aduh, kasih-kasih aja deh. Ya udah, kontestan berikutnya saya harap tidak salah pilih dan kita akan balik lagi tetap di Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil! Ya. Yes. Balik lagi nih. Okay. Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil! Oke, yang jelas di segmen ini akan ada sesuatu yang harusnya bisa dibawa pulang oleh kontestan ya. Saya kan udah pernah bilang, saya capek masa di belakang ngumpulin hadiah terus. Gak kasihan sama saya numpukin hadiah di belakang. Oke. Kalau saya pribadi saya mau pengen kasih. Iya. Tapi kalian mah tega sama saya. Oke, kalau gitu kita langsung aja CARKON Carkon. Cari-cari kontestan, yo. Ayo Fitri. Ayo maju. Wait, door. Wer. Entah enci senter, entah enci senter, entah enci senter. Oke, Fitri. Fitri namanya dua-dua Fitri loh. Loh. Fitri. Cinta Fitri dan Fitri. Pauji. Oke, jadi kalian ini harus mencari dua teman kalian yang se-gender. Ya. Perempuan jadi perempuan, laki-laki jadi laki. Kita akan ketemu di sana, kita akan bermain oh apa? Oh my God, aku gila. Hah? Baru tahu. Baru? Iya, baru. Udah lama ya? Kamu gila udah lama, tapi hah? Sunggi bola. Oh, aku. Ayo. Ayo. Oke. Okay. Ya, coba silakan satu grup. Oke, nanti tugasnya dari kontestan harus memindahkan bola dari keranjang satu menuju keranjang yang ada di sana. Caranya dalam satu sarung. Ini 3 orang. Ayo. Ayo. Boleh sini Sugiono dan Wandi, boleh tolong? Iya, iya. Ah. Nah, ya. Coba dicontohin. Cie ule. Aduh. Uhuy. Asik. Nah, ini contoh yang paling bagus. Ya. Oke, contohnya kontestan yang dipilih sama Agan silakan mengambil bola. Boleh mengambil bola. Ambil dulu bolanya. Yang lain gak boleh. Nah, harus disundul. Jalan. Pindahin. Tangan belakang, tangan.
menuju keranjang. Merangkul, Ule merangkul, merangkul. Nah. Jatuhin. Belum. Yeah. Nah. Ayo, Pak, ayo. Gitu ya. Ayo. Jadi kurang lebih begitu ya. Iya. Siap ya semua ya? Siap, oke silakan tim-timnya silakan. Dipakai. Di posisi masing-masing misang. Tarungnya. Ini Mbak Pinky-Pinky. Pinky-Winky. Oke, hak dan kewajibannya mungkin dilepas hak sepatunya. Sepatu. Oke, ini naikin. Berarakan. Oke. Oke ya. Ya, oke. Okay. Silakan ambil bolanya satu. Bolanya satu, yang ambil yang dipilih Agan ya. Oke, okay, siap. Yang dipilih saya dan semua tarik rangkul ya. Sarung enggak boleh jatuh, bola enggak boleh jatuh ya. Are you ready? Ready. Blok, blok. Ready are you? Blok, blok. Blok, blok, blok. 3 2 1. Silakan. Amia, Fauzi, Wandi, sama Sugio main semua sama saya ya. Ya oke, okay. main. Ini let's go. Kayak itu, cabur. Oh iya, iya. Wendy, Denny, Nardia ya. Mas Fauzi yang tadi dipilih ya? Sebelah saya berarti, yang lainnya di sana. Eh Fauzi, Muhammad? Fauzi, oke. Okay. Pakai J ya, Fauzi ya. Bukan Z, Fauzi ya. Orang mana kok? Cimahi, Bandung. Cimahi, Bandung. Olo, olo. Ya. Pekerjaan apa sih? Mahasiswa. Jurusan? Komputer. Komputer? Ya. Komputernya komputer apa nih? Informatika. Informatika ya. Bisa main komputer bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya sering nongkrong di warnet kalau itu ya? Iya. Ya. Umur berapa sekarang? 24. 24 ya. Oke. Udah nikah? Udah punya pacar? Udah nikah? Ya. Udah nikah ya. Anak berapa? Belum. Ini teman segang? Ya. Satu gang ya? Ya. Oke. Satu kuliah, bapak juga kuliah juga? Nanya aja, siapa tahu. Iya, utang urut. Iya, ya kan kalau ini kan kuliah kalau saya kan dulu ngambil politik. Ini komputer, bapak kan juga ambil komputer ya? Ambil komputer di rumah orang. Nyolong namanya, Pak. Oke, gini. Fauzi, sekarang kita akan bermain di sini dengan teman-teman kamu dulu ya. Oke, Pak Sugio dulu. Pak, Bapak pilih ya. Ini Bapak gak usah nanya sama siapa-siapa, Bapak aja mutusin. Jangan nanya sama teman-teman Bapak juga. Sendiri, Pak. Bapak mau tirai satu atau tirai dua? Tirai dua, yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Saya tanya sama Mas Kuning nih, kamu mau tirai satu atau tirai tiga? Tirai satu. Tirai satu, oke okay, deal? Deal. Nah, sekarang Mas Fauzi, kamu sebagai yang akan saya tanya. Teman kamu Pak Sugio udah milih tirai dua, teman kamu Mas Wandi udah milih tirai satu. Nah berarti kamu punya tirai 1 plus tirai 2. Pertanyaan saya adalah, ya, karena gini mas, kalau dua-duanya hadiahnya buat mas semua, ya,
Dan sekarang mau, saya mau tanya, mau tirai 1 plus tirai 2 atau tirai 3 saja? Pikir sendiri aja. 2 sama 1. Hah? 2 sama 1. Enggak mau 3? Enggak. Tapi kalau salah satunya ada zonk, angus loh. Tapi kita enggak tahu zonknya di mana. Tapi juga tirai 3 juga bisa jadi zonk, kita enggak tahu. Mas? 1 plus 2. Hah? 1 plus 2. Enggak mau 3? Enggak. Deal? Deal. Deal. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya. Mau tirai 1 plus tirai 2 atau stop dengan 1, 2, 3, 4 juta? Pak Juta mikir. Lanjut aja. Lanjut, deal? Deal. Deal. Sekarang saya punya pilihan lain, pilihan lain. Ule. Awas jatuh, awas jatuh. Pertanyaan saya, Mas Fauzi mau tirai 1 plus tirai 2 atau sesuatu di Ule? Siapa? Siapa? Irfan Bahdim. Irfan Bahdim. Irfan Bahdim. Bahdim. Oke, Mas Sugio sama Mas Wandi silakan balik, sudah cukup tugas kalian. Terima kasih. Satu, dua aja. Gimana? Satu dan dua aja. Satu dan dua, Ule gak mau? Enggak. Mukanya emang gak meyakinkan. Tapi kita gak tahu. Dia ini, ya kan, hadiah apa song? Cerai aja. Cerai. Cerai satu plus dua? Iya. Ule gak mau? Enggak. Oke, deal? Deal. Deal. Kita buka apa yang ada di dalam kepala Ule. Ya, berarti gue harus operasi pala lo dong. Nah, kita buka apa yang di kepala Ule. Kontak, ya benar juga ya. Kita lihat, apa yang kamu tolak di Ule? 3, 2, 1. Nih yang ditolak di Ule nih. Sayang sekali Bapak Fauzi, walaupun Ule mukanya gak meyakinkan bawa bola di atas kepala, tapi lihat tuh isi hadiahnya adalah uang tunai senilai 30 juta yang Bapak tolak. Cekwok, cekwok, cekwok. Kamu bisa balik ke Cimahi tuh. 30 kali bolak-balik ke Cimahi bawa keluarga besar. Apa rasanya? Sakit. Sakit. Ule, lo ditolak, pergi. Ya. Ya, asas, asas. Oke. Pertanyaan berikutnya, kamu yakin dengan tirai 1 plus tirai 2, apa tidak? Dan saya pastikan, itu 30 juta itu bukan hadiah yang paling besar. Gue ganti baju dulu. Masih ada hadiah besar lagi. Tapi kita gak tahu di mana. Lanjut aja. Apa? Lanjut. Lanjut? Ya. Pertanyaan berikutnya, mau tirai 1 plus tirai 2 atau stop dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta? Ada hadiah besar di sini. Nilainya di atas 60 juta rupiah. Di atas 70 juta rupiah. Di atas 80 juta rupiah. Itu. Sementara segitu dulu. Hah? Apa tuh ya yang 80 tadi ya? Lanjut aja. Apa? Lanjut aja. Lanjut? Ya. Berapa tuh tadi? 6 juta. Nih. Tanggal lahir istri kamu 7. Istri kamu lahir berapa? Lupa kan? Nah. Oke, gimana? Tirai 1 plus tirai 2 atau 7 juta? Lanjut aja. Lanjut, 7 juta gak mau? Enggak. Tirai 1 plus tirai 2 atau 8 juta? Atau?
Atau tirai 3 plus 3 juta. Nah, tapi kalau tirai 3-nya dong hangus. Mau tirai 1 plus tirai 2 atau 8 juta? Atau tirai 3 plus 3 juta? Kalau ada dongnya hangus. 3, 2, 1, saya kurangi lagi 1 juta, 7 juta. 3, 2, 1. 1, 2. 1, 2? Ya. Oke, yakin, deal? Tirai 3 plus 3 juta juga nggak mau? Nggak mau. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Kita buka dulu hadiah kamu di tirai 1 pertama ya. 3, 2, 1. Wow, luar biasa Mas Pauji. Oh, karena udah memilih tirai 1. Oh, hadiah yang ada di tirai 1 ini yaitu meja air hoki, meja dan barstool. Dengan total hadiah yang Anda bawa pulang adalah 7.500.000 rupiah. Tapi sementara loh, sementara. Kenapa gak dipeluk tadi? Gugup nanti ya kalau itu dipeluk ya. Hadiah sementara kamu 7.5 juta tadi. Kalau tirai 2 ini adalah hadiah besar ini, maka kamu mendapatkan hadiah besar plus 7.5 juta. Ya? Oke. Okay. Pertanyaan saya selanjutnya. Mau tetap buka tirai 2? Ya? Atau mau tirai 3 plus 4 juta? 1, 2, 3, 4 juta. Dua aja. Deal? Deal. Saya masih punya penawaran lagi. Tenang aja. Kamu mau tetap buka tirai 2? Atau Uleh, sini Leh. Dan saya kasih tahu kalau nanti ada satu unit mobil yang akan ada di salah satu tirai ini. Motor ini harganya 11.900. Kamu mau tetap buka tirai 2 atau stop dengan motor ini saja? Atau tirai 3 plus 4 juta. 1, 2, 3, 4. Tapi saya pastikan ada satu buah mobil. Silakan ke teman-teman kamu diskusi. Oke Mas, silakan kembali, waktunya habis. Apa? Motor aja. Motor? Iya. Ada mobil loh Mas. Nih, saya kasih tahu harga mobilnya ya. Tapi rahasia kita berdua. Hadiah mobilnya, jangan bilang-bilang siapa, adalah 98.800. Hadiah mobilnya adalah 98.800. 3, 2, 1. Motor aja. Deal? Penawaran saya terakhir. Mau motor ini atau buka tirai 2 plus 1, 2, 3, 4, 5 juta. Atau tirai 3 plus 1, 2, 3, 4, 5 juta juga. Mau motor atau tirai 2? Buka tirai 2 plus 5 juta atau tirai 3 saja plus 5 juta? Oke Mas, terserah. Dua aja. Hah? Tirai 2 aja Mas. Tirai 2 ya. Plus 5 juta? Ya. Kalau ada zongnya gak hangus deh. 5 jutanya.
3, 2, 1. Dipegang Agus. Ya. 3, 2. 3, 2 aja. Deal. Boleh, kamu tolak. Wah, ditolak lagi. Tuh, saya udah baik kan? Tadi saya bilang kalau milih tirai 2 plus 5 juta dan milih tirai 3 plus 5 juta, kalaupun itu zong, 5 jutanya nggak angus. Enak kan? Tapi 5 jutanya doang loh ya. Ya, tapi tirai satunya akan hangus kalau itu zong. Tapi kalau itu ternyata mobilnya, kamu dapat tirai 1, dapat 5 juta, dapat mobil. Yang jelas kamu udah menolak motor. Terakhir dari saya. Mau tetap buka tirai 2 plus 5 juta, atau tirai 3 plus 7 juta. Tapi kalau ada zongnya hangus. Ya. Ayo. 3, 2, 1. Jawabannya dua, adalah? 3 sama plus 7 juta. Enggak. Deal? Deal. Deal. Balikin 2 jutanya. Tirai 2 plus 5 juta. Barusan saya tawarin tirai 3 plus 7 juta. Enggak mau ya. Oke, kita buka tirai 2. 3. Kalau ini adalah mobil. Berarti kamu dapat mobil plus 5 juta plus apa yang ada di tirai 1. Nanti kalau tirai 2-nya adalah zong, maka kamu cuma dapat 5 juta doang. Ya. Dan kamu sudah melewatkan mobil di tirai 3 kalau ini zong. Nanti kamu tawarkan tirai 3 plus 7 juta, betul? Betul. Kamu tolak. Ya. Kenapa ditolak? Feeling. 3 gak feeling ya. Tadi perasaan teman kamu tadi yang bapak-bapak yang di atas tuh Bapak Ale udah nomor 3 tadi Pak ya. Bapak Alex. Ya. 3 gak mau ya? Ya udah, oke kita buka tirai 2 hadiah kamu. 3, 2, 1. Cup. Emang nyebelin kalau niatnya mau nemu hadiah. Ada Mr. Song yang lagi ngapain di dalam tirai ya? Kalau begitu, hadiah Anda Mas Fauji yang ada di tirai 1 senilai 7.500.000 rupiah. Angus, ngus, ngus. Kalau gitu, pantunin Mr. Song. Pak Anendang dicampur bawaan. Untung ditolak istri Mr. Song yang paling bekas yang tidak lawan. Dan kita lihat apa yang kamu tolak di tirai 3 padahal sudah selesai sampai 7 juta. Dan kamu tolak di tirai 3 adalah 3, 2, 1. Ini dia. Wow, Pauji. Padahal akan udah berpuluh-puluh kali nawarin pindah. Sampai ditawarin di tangga 7 juta. Gak mau juga. Lihat, hadiah yang ada tolak di tirai 3 adalah 1 unit mobil. Senilai 98 juta. 800.000 rupiah. Ya, oke. Okay. Padahal saya udah tawarin plus 7 juta ya, nggak mau ya? Ya. Kamu sih istrinya lahir tanggal 42. Ya udah, kalau begitu setelah ini bakal ada yang lebih seru, lebih gokil, lebih heboh lagi. Jangan kemana-mana, tetap di mana? Cepat deal, gokil, 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 gokil. Wow. Bukan, suka nolak aku sih. Iya, mobil ditolak juga, ya kan? Oke, ya udah. Kalau begitu, mudah-mudahan abis ini kontestannya nggak gegabah, ya. Benar banget. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang coba tadi. Coba ya, ini para kontestan harus bisa lebih pintar dari Agan. Iya, pada saat bermain, apa yang dikatakan Agan, coba diperhatikan. Dipikirkan, siapa tahu itu ada clue-nya di situ. Clue-cluenya, dan dari tadi kita udah baik loh sebetulnya. Benar. Ya. Baik banget. Padahal udah ngasih misalkan nih gak mau. Ini 1 juta deh gue tambah 2 juta deh. Enggak, ngetuk nomor itu. Taunya zong, kwak, kwak. Makanya konsentrasi ya dengarkan kata-kata saya. Banget. Ya udah, cari kode yuk. Yuk, cari-cari kontestan. Oke. Wait, girl. Mbak, siapa tuh Ratna ya? Ayo, maju. Entah enci senter, entah enci senter, entah enci senter. Ecek uwa uwa, ecek uwa uwa, ecek uwa uwa, ecek uwa uwa. Wait, girl.
Oke. Hah? Oke, baik. Jadi, gue pikir udah sembuh dia masih begitu aja. Aduh, saya ada yang menaun. Oke, oke. Idaman! Apa sih? Ih, gaduh permainan. Oh. Oke. Ya. Yeah. Ada permainan apa aja di sini? Ada permainan banyak sekali. Ada kita yang pertama ada pindahin telur. Oh. Abis itu apa lagi? Tiup tangkap. Abis itu ada goyang jepit. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Badan bola. Ada lagi? Pindahin telur. Ada lagi? Ayam bertelur. Dan ada lagi? Bola dan tolbotol. Jadi okay. Nanti tugas kontestan harus tinggal cak-cak-cak prak. Luar apa? Kalau ya? Misalkan yang di atasnya adalah permainan pindahin telur, berarti tantangannya Pak Pepen atau Mas ya? Pepen harus melakukan tantangan yang sesuai yang tadi sudah disepakati ini. Betul ya, dan kalau udah selesai bisa dapat tambahan 5 juta ya. Tuh ya. Dan begitu pula dengan Mbak Ratna Desi Purnamasari ya. Cuma Wardani, kalau Ahmad. Misalkan, ya, okay. Kalau misalkan yang keluar bola dan botol dalam waktu durasi 1 menit. Ya. Kalian berdua harus menyelesaikannya. Apabila bisa diselesaikan dalam durasi 1 menit, masing-masing kalian akan mendapatkan tambahan sesuai apa yang ada di sini ya. Betul. Kalau misalkan permainannya 5 juta, 5 juta. Kalau ada yang 4 juta berarti 4 juta. Oke. Silakan yang lapar dulu Mas Pepen. Boleh? Mas Pepen, monggo. Gini, set gitu kata. Oh, udah ngocok. Nah, gitu benar kayak gitu tadi tuh. Set, set. Set, set. Oh. Badan bola. Badan bola. Berarti okay. Kalau bisa menyelesaikan dapat 4 juta. Mbak, 3, 2, 1. Oh, jauh banget, Mbak. Goyang jepit. Goyang okay. Jepit, kalau Mbak bisa menyelesaikannya akan mendapatkan tambahan 5 juta. Seperti apa permainannya, kita menuju ke sana yuk. Ayo. Let's go. Come on. Sini, sini, sini. Sini. Badan bola di sebelah sini. Goyang jepit di sini. Caranya? Caranya kalau udah. Nah, kalau yang ini sih gampang kan. Caranya nanti Mbak siapa Desi Ratnasari masuk ke dalam jubah berwarna orange itu. Ya. Dalam durasi waktu 1 menit harus bergoyang sampai tuh jepitan copot rontok semua dari baju itu. Tapi ya. Tidak boleh menggunakan bantuan tangan. Enggak boleh begini ya. Nah, kalau buat Bapak Pepen punya celana super jubur jumbo ini dipakai, mudah-mudahan celananya bisa dipakai, nggak tenggelam ya Pak ya. Dan harus memasukkan 15 balon. Oh ya, ini disilang aja nih. Disilang Pak? Soalnya. Nah, pinter. Bapak mini banget Pak. Nah. Nah, cocok tuh ya. Oke. Oke, siap, waktunya. Pak? Siap Bu, 1 menit siap. Sama-sama waktunya. Ya. Ya. Are you ready? Ready! Ready are you? Are you? 3, 2, 1, silakan. Oh, jangan pecah, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Pasti 47 detik, Pak. Yang free jangan sampai pecah. Yang di dalam masuk dulu ke dalam, Pak. Yang di dalamnya. Tuh, awas hati-hati. Tempat bawah itu banyak. Masih banyak tuh, harusnya kebawain dulu tuh balon-balon.
Bapak, salah strategi lagi. Ya. Oke, yang dipegang enggak, Pak ya? Oke, ini lepas, Pak. Oke, kita lihat aja yang di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh yang dalam sini ya. Oke. Ibu gagal ya. Ya udah, artinya Bapak nggak dapat tambahan duit masing-masing ya. Tapi Bapak bisa memilih box dan Ibu juga bisa memilih box ya. Nah, boxnya ya akan ada nanti saya tawarkan. Di mana? Nanti kita main di sebelah sana ya. Let's go. Dadah. Dadah Ibu, ayo Bapak ikut saya. Pak Pepen dan Ibu Ratnasari udah main tapi gagal di permainan tadi. Tapi dua-duanya bisa memilih box ya. Oke, gini. Pak Pepen kerjanya sehari-hari apa? Saya karyawan. Karyawan apa? Swasta. Karyawan swasta. Jadi bergerak di bidang? Di bidang pengelolaan gedung. Pengelolaan gedung. Yo. Bapak ngapain, Pak? Saya kerja. Kerja ya? Iyalah, masa rampok. Ya, maksudnya ngapain itu? Di gedungnya Bapak manjat gedung, Bapak? Saya di bagian akuntingnya. Akuntingnya? Ngitung-ngitung ya? Ngitung-ngitung tuh gedung ada berapa lantai ya? Betul. Oke. Hah? Gak ada duit ya di akunting. Oh, gak ada duit ya? Yeah. Ya yang ada duitnya di mana? Di bagian keuangan. Ya udah keluar apa? Pecat. Bapak resign aja resign. Jadi yang ada duitnya ya. Iya. Oke, ya. Bapak Ibu Ratnasari sehari-harinya apa? Kepala sekolah TK. Kepala sekolah TK. Iya. Oh. Usianya berapa, Ibu? 28. 28. Kalau Bapak? Saya 37. 37. Oke. Kalau begitu cantik. Oke. Oke. Di sini ada box 1, box 2, box 3. Ya. Nah, karena kalian dua-duanya kalah, kalian boleh pilih box yang sama, terserah. Ada joknya ini. Hah? Ada jok. Apa? Ada ya, jok. Ya ada dong. Saya kasih tahu ya, ada satu hadiah besar dan ada dua jong. Nah, enak atuh. Satu hadiah, dua jong. Iya. Jongnya tulisannya pakai M. Jongnya. Saya pilih nomor satu. Box nomor satu. Satu. Ini di sini boleh sama ya. Boleh milih box yang sama, boleh beda, terserah. Oke, box berapa? Box satu. Deal? Deal. Deal. Ibu, pengen pilih box berapa? Tiga. Hah? Tiga. Box tiga? Iya. Yakin? Deal? Deal. Deal? Deal. Gak mau sama sama Pak Pepen ya. Sekarang saya bilang dua zong, yang satu hadiah, ya kan? Nah sekarang kita gak tahu zongnya dari mana, hadiahnya dari mana. Sekarang kalian mau lanjut dengan box masing-masing atau stop dengan 1, 2, 3 juta? 1, 2, 3 juta. Tadi kalian ditantangin udah gak dapet duit. Sekarang usahakan di sini dapat hadiah besar dong. Saya stop apa lanjut dengan 3 juta? Gimana? Hadiah yang ada dalam sini ada 20 juta, Pak, saya kasih tahu. 20? Iya. Lanjut. Lanjut. Deal? Deal. Deal. Oke, Ibu, mau stop dengan 3 juta apa lanjut? Konsentrasi ke sana aja. Sebagai ibu TK, peserta TK yeah, harus bisa memutuskan. Oke. Okay. Stop aja. Hah? Stop. Stop. 3 juta stop. 3 juta stop. 3 juta stop. Stop aja. Yakin? Yakin. Yakin. Deal? Yakin, deal. Deal. 3 juta stop, Bapak lanjut ya. Oke, ambil 3 jutanya. Bentar. Kita buka dulu box 2 yang gak dipilih. Box 2 yang gak dipilih adalah 3, 2, 1.
Untung gak ada yang pilih box 2 karena isinya adalah sok berupa semprotan nyamuk. Laman Ji. Artinya di salah satu antara box 1 dan box 3 ada yang hadiah besar senilai 20 juta rupiah. Apakah ada di box 1 punya Pak Pepen, apa di box 3 yang Ibu tolak? Demi 3 juta. Ya? Mau lanjut dengan box 1? Atau 1, 2, 3, 4, 5 juta? Karena Bapak lanjut, saya tambahin lagi. Cepat-cepat sih berhentinya. Atau tukar ke box 3? Stop. Hah? Stop. Stop. Oke. Bapak, kalau nggak yakin kan bisa tukar ke box 3? Gimana? Kalau tambah lagi? Nggak ada tambah lagi. Kalau Bapak nggak yakin box 1, kenapa nggak tukar box 3? Gampang kan? Kalau yakin dengan box 1, ya buka box 1. Ya udah. Hah? Ke sini itu saya tuh, anak saya tuh, ya ikutan super deal katanya. Siapa tahu dapat hadiah super. Kata siapa? Kata anak saya yang nomor 1. Nomor 1 umur berapa? Sekarang umurnya 7 tahun. Nah terus apa yang pengen kamu buktikan sama anak kamu di sini? Saya karena mau buktikan, saya akan batal ini 5 juta aja di nomor 1. Deal? Deal. Sekarang saya mau tahu, ini Bu. Kalau kamu saya tambahin 1 juta, 6 juta, kamu bakal membuktikan sama anak kamu apa tetap? Apa stop? 6 juta. Apapun yang terjadi, saya pilih tetap nomor 1. Saya tambah 1 juta, 7 juta. Saya... Kalau nggak yakin, pindah ke nomor 3, gampang kan? Buktinya gimana? Anak Bapak mau dibuktikan apa? Saya ingin buktiin. Hah? 1 tetap. 7 juta ditolak? Tolak. Deal? Deal. Deal. Oke, sebelum saya buka, saya mau tanya lagi. Mau box 3 apa enggak, Pak? Saya tetap nomor 1. Oke. Yakin box 3 enggak mau ya? Nomor 3, enggak. Gitu ya? Stop. Deal? Deal. Karena saya membuka box 3 ya. Box 3 yang ditolak sama Ibu Ratna Sari. Ibu tadi pilih box 3, kenapa Bu awalnya Bu? Suka ganjil aja. Suka ganjil. Terus kenapa udah suka ganjil ditolak gara-gara 3 juta? Soalnya takut zonk. Kalau udah 3 udah cukup lah buat anak-anak. 3 juta cukup? Ya. Nah kita lihat apa yang kamu tolak di box 3 ya. Yang ibu tolak di box 3 dan tolak juga sama Bapak Pepen adalah 3. Kalau ini zonk berarti Pak Pepen yang dapat 20 juta. Ya. Tapi kalau ini adalah hadiah berarti Bapak Pepen dapat zonk. Kita lihat box 3. Gak mau ya? Deal. Gak mau ya? Okay. Deal. 3, 2, 1. Kita buka yang Bapak tolak. Ibu juga tolak daripada Ibu pilih. Ya Bu Ratna Sari, kalau ikut super deal harus bisa berspekulasi alias berani memilih. Pilihnya duit, lihat tuh box 3 yang Ibu tolak isinya adalah uang tunai senilai 20 juta rupiah. Apa rasanya? Ya udah, mau diapain lagi? Tadi saya tawarin box 3 kan? Iya. Gak mau kan? Gak mau. Ibu, ditolak box 3 20 juta ya? Ya sekarang enggak. Ya kita lihat box 1 punya Bapak. 3, 2, 1,
Sampai rumah harus minta maaf sama anaknya Pak Pepen karena udah pilih box satu yang isinya adalah sok. Cekuk dan cekuk. Terima kasih Bapak, silakan kembali Pak. Oh, terima kasih. Dan setelah ini hadiah utama menanti kontestan Super Deal pada malam hari ini. Ya, oke. Okay. Saya mau makan, tutup acara dulu. Yuk, cabut yuk. Masih banyak hadiah gokil setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil. Kerja rumah juragan Uya udah 10 tahun gajinya kecil, mana orangnya pelit jelek. Mau punya bini satu nambah lagi aja nggak boleh, dasar juragan pelit. Pengen sekali-sekali minta motor, kan udah lama masih yang nggak dikasih, kalau ntar gue minta. Udah jelek, hitam, ganteng lagi. Tim, Bu. Bul, Bu. Iya, Gan. Saya bingung sama juragan. Kamu tuh dari jauh saya perhatiin lagi ngomong sendiri. Kamu tuh ngomong apa gonggong dong, Bu? Saya kan kerja udah puluhan tahun. Masa celana dibeliin sepanjangnya sebelah celana terbelah pendek sih, Gan? Tuh. Gimana sih? Ya, gimana ya, Bul, ya? Kamu aja kan secara fisik ini separuh orang separuh tuyul. Separuh orang separuh tuyul. Enggak, semuanya orang kan. Kamu ngapain sini, bukannya bersih-bersih di situ? Ini saya mau ngasih ini. Sabri. Ya, udah, kalau gitu 3 motor ini bakal kita tambahin ya. Iya, hadiah untuk utama tambahin ini. Hadiah 3 motor untuk nambahin hadiah utama yang ada di dalam tirai 3. Ini harganya 35.300.000. Kita buka tirai 3. Iya. Plus apa yang tirai 3? Iya, yang di tirai 3. Satu paket. Iya, satu paket. Kita buka tirai 3. Ini tambahannya, ini tambahannya. Ini tambahannya nih. Iya. Iya. Oke, kita hitung aja tirai 3. 3, 2, 1. Nih. Ini dia hadiah utama kita pada malam hari ini yang bisa Anda bawa pulang jikalau Anda beruntung. Yaitu satu unit mobil senilai 123.700.000 rupiah plus hadiah tambahan 3 unit motor senilai 35.300.000 rupiah. Jadi total hadiah utama kita pada malam hari ini adalah 159.000.000 rupiah. Semoga beruntung, semangat, berdoa. Apa-apa sih hidup lo tiap hari sama cewek-cewek mulu. Ya begitulah kan kalau orang ganteng kan. Ganteng dari mana ya? Kulit putih. Bagus ya, lo tuh emang benar-benar mobil jenik, car jenik. Kalau dalam mobil lo kelihatan bagus. Kalau dari luar, kardus. Perak lo. Ya, satu mobil plus 3 motor totalnya 159.000.000 rupiah. Oke, Fishball. Oke, kalau begitu sekarang akan saya ambil satu nomor, saya akan acak-acak ya. Saya akan acak-acak. Ambil. Set. Dan nomornya adalah 94. Ada? Ada, oke turun. Ayo turun. Oke, ibu siapa di belakang tuh? Ibu Rina ya. Dia akan jalan ke depan, Bu. Kita kocok. Ambil. 3, 2, 1. 3, 4. Ada gak? Oh. Kalau gitu kita akan kocok. Set. Last number. 3, 2, 1. 25. Ada? 25, ada 25?
25 ada. Telak, telak. Kasih lihat ke depan. Oke, Fatime ya. Oke, Fatima, Rina, Ersya. Tahu nggak kita bertiga akan bermain apa? Sini. Kita akan bermain di bakar, balapan, kartu. Ayo. Rina, Ersya, dan Fatima. Bukan janda muda ya. Fatime jande muda. Lagunya kan. Oke, gini. Kalian bertiga, namun nanti akan saya eliminasi dan juga inkubasi. Tangan di atas. Kenapa gitu? Karena di sini ada 10 kartu dengan 10 angka. Di mana nanti kamu yang dapat angka paling kecil, dia akan pulang ke pangkuan teman-temanmu. Dan kamu akan kembali bergaul dengan temanmu yang istrinya lahir tanggal 42 itu. Siap ya. 3, 2, 1, tunjuk. Tunjuk aja, tunjuk. Jadi bukan, tunjuk, tunjuk, tunjuk. Tunjuk, ayo tunjuk. Oke, kamu keluarin kartunya. Oke, kamu keluarin, jangan dibuka. Oke, 3, 2, 1, angkat. Set. Set. Oke, angkat 6, 7, Fatime 2. Iya, kamu sih lemas dari keluar tuh. 1, 2, 2 juta. Oke, ini. Sama kayak tadi, tunjuk 1 yang paling kecil keluar. Tunjuk, tunjuk, ayo, ayo tunjuk. Tarik, tarik. Oke, ya. Ini ya. Kita lihat nih, set 4 gak kepilih, set 1 gak kepilih, set 5 gak kepilih, set 9 gak kepilih, set 3. Berarti ada 10, ada salah satu dari kalian 10 nih. Ya, kita lihat, 3, angkat, 2, 1. Oh, ya. 1, 2, 2 juta rupiah, silahkan kembali. Oke, taruh di sini, yuk kita di sebelah sana. Mas, saya mau bertanya siapa namamu? Ersya. Bekerja di mana? Baru lulus SMA. Lulus SMA? Iya. Tadi yang di sana kuliah umur 24, mukanya udah kayak dosen. Yang ini baru lulus SMA, mukanya udah kayak veteran kuliahan yang enggak lulus-lulus. Hah? Baru mau masuk kuliah. Iya, tapi mukanya kayak orang udah kuliah skripsi nggak lulus-lulus loh. Mikir dulu gitu. Gini, untuk mendapatkan mobil plus 3 motor, total harganya 159 juta rupiah nih totalnya nih. Luar biasa kan? Luar biasa sekali. Ya kan? Kamu harus mengumpulkan kartu bergambar agar uya sebanyak 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selain itu, ada hadiah tirai. Untuk mendapatkan tirai harus mengumpulkan gambar ule. 1, 2, 3, 4. Warna kuning. Ya. Kita lihat. Di sana, tirai 1 ada apa isi hadiahnya? 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai 1. Yaitu 1 unit motor senilai 29.800.000 rupiah. Sekian dan terima kasih. Dan ada hadiah Mbok. Ya, Mbok, hadiah Mbok adalah ini. Ya, box, box. Harus mengumpulkan kartu kanunu sebanyak 3. Ya. Kita lihat apa di dalam box. 3, 2, 1. Itu dia box hadiahnya. Ini dia hadiah yang ada di dalam box, yaitu uang tunai senilai 10 juta rupiah. Oke, ya, tapi jangan sampai kena kulit durian. Nih kulit durian, ya, gambar Sapri, ya, zong, ya. Jadi kalau kamu dapat gambar Sapri 3 biji, kamu zong, gak ada apa-apa. Oke, the end of the world. Oke, pegang mikrofonnya. Ya, siap. Sekarang saya akan ngocok. Mana nih? Mas, udah belum mas? Mas, udah belum? Ngintip. Ah, genku ya? Udah? Oh,
lama banget, Mas. Agan, Buya. Ya ampun. Agan. Agan, Agan. Ah. Udah saya. Oke, tunjuk satu kartu mana yang menurut kamu gambar saya. Agan Uya yang ganteng, kece dan juga simpatik. Simpatik pakai batik. Bener ya? Ini? Iya ini. Ini ya? Iya. Oke. Kita lihat. 3, 2, 1. Kanunu. Lumayan, 2 kanunu lagi dapat 10 juta tuh. Oke, okay, Erja. Ya, oke. Okay. Tunjuk lagi. Ini ya. Iya. Yeah. 3, 2, 1. Ule. Oke. Okay. 3 kartu lagi menuju motor. Motornya warna hitam, cucok tuh. Wah, cucok banget. Oke, okay. Yang naik juga cucok. Oke, okay. 3, 2, 1. Tunjuk, itu. Yakin ya? Yakin. Apa menurut kamu kira-kira nih? Mukanya agen, agen. Muka saya ya? Iya. Oke, 3, 2, 1. Betul. Betul. Itu dong. Harus yakin. Ayo. Tunjuk lagi. Itu ya? Iya. Ini ya? Iya, iya. Bagus tuh perjalanan kamu loh. Belum dapat jong sama sekali. Amin. Mudah-mudahan amin. Ini jong ya biar adil ya. Ayo, jangan dong. Jangan. 3, 2, 1. Benar. Maaf, bang. Enggak apa-apa. Saya enggak ngomong lagi, bang. Aduh, dasar. Adil rata, enggak apa-apa. Enggak apa aja lu tuh calon bupati, jadi adil dan merata. Amin. Oke, calon bupati Cimahi, tunjuk lagi satu. Nah, oke, ini ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, gini deh, 2 Sapri. Pertanyaan saya mau lanjut atau stop dengan 1, 2, 3, 4 juta. Gimana? Lanjut. 5 juta. Lanjut. Hah? Lanjut. Iya. Yeah. Oke okay, ya. Karena satu kali lagi kamu dapat zong, kamu hangus. Siap. Ini deh, terakhir nih, set. 6 juta kok stop di sini. Gimana? Lanjut aja. Lanjut ya? Lanjut. Dia. Tunjuk. Ayo. Ini ya? Ya. Yakin ya? Yakin. 3. Sama, ini siapa yakin. Kira-kira nih? Muka Agan Uya. Muka Agan Uya. Nah, kalau orang yakin biasanya benar. Iya, amin. Menurut saya juga Agan Uya nih. Ya, mulutmu harimau-mu. 3, 2, 1. Betul. Cantik jelita. Ayo, berarti kita harus selalu positif thinking. Oke, oh thinking. Berarti saya ngetes doang. Thinking. Berarti kamu bisa bahasa Inggris. Ya, yeah, a little. Little you can speak English, right? Right. Okay. Berikutnya. Kamu tadi menolak berapa? 6 juta dari saya. Iya. Yeah. Mana lagi? Kamu udah dapat 2 muka saya. 3 muka saya lagi, kamu dapat mobil plus 3 motor. Sisa yang belum kebuka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kartu. Dan cuma ada 1 kartu Sapri. Oke, okay. Tunjuk mas. Atas kiri. Tunjuk aja. Itu ya.
Ini ya? Ya, itu. Apa nih kira-kira nih? Mukaganku ya. Hah? Mukaganku ya. Mukagan saya. Berharap ya. Kita lihat ya. Ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang saya beresin 3 kartu saya, 2 mata saya, 2 hidung saya. Jadi muka saya. Oke, silakan. Pilih satu, tujuh, satu-satu lagi. Tunjuk aja, tunjuk. Yang ini. Yang ini ya? Iya. Oke. Oke. Kita lihat ya. 3, 2, 1. Wow! Pertanyaan saya selanjutnya, mau lanjut lagi atau? Stop dengan 1, 2, 3, 4, 5 juta. Diskusi sama teman-teman kamu, silakan. Diskusi, sana. 15 detik. Lanjut kan? Lanjut. 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 Satu kali lagi Zong, angus ya tapi ya. Iya, siap. Oke, mau yang mana? Tunjuk aja. Bismillahirrahmanirrahim, yang ini. Itu. Ya. Itu ya. Ya. Yakin? Insya Allah yakin. Oke. Ini ya. Ya. Pertanyaan saya berikutnya, mau buka ini atau stop dengan 6 juta? Nah. Lanjut. 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 Insya Allah lanjut. Oke, 6 juta ya? Iya. Yeah. Oke, kita buka ya. Deal ya, ditolak 6 juta ya? Deal. Deal. Kita buka. Kalau ini samping, berhenti permainan kamu, selesai. Yeah. 3, 2, 1. Mulai. Mau lanjut apa stop dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta rupiah? Silakan diskusi sama teman. Satu kartu. 7 juta. Kita sama-sama gak tahu. Saya juga gak tahu kartunya di mana. Emang kalau mau lanjut mau kemana rencananya? Lanjut kuliah. Kemana rencananya? Kalau lanjut. Ke Cimahi mungkin, ke Cimahi. Enggak, ini. Oke, terus mau kemana lagi? Ini sama... Ini. Itu kalau gak kena Zong ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Oke, okay. Gini deh, keputusannya gini deh, keputusannya mau lanjut, apa stop dengan ini berapa juta ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 7, 8 juta, sudah. Motor harganya 29.800. Oke, gimana? 8 juta. Satu kartu lagi dapat warna kuning, kamu dapat motor 29 juta. Yang mana, Pak? Lanjut, stop. Ini. Mana ini? Ini. Stop. Oh, kayak tukang parkir aja. Hah? Wah. Lanjut. Oke. 3, 2, 1. Lanjut? Lanjut? Lanjut, insya Allah. Deal. Tunjuk satu kartu. 8 juta ditolak. Mau tanya teman, mau kira-kira mana? Mau tunjuk aja sendiri? Itu. Oke. Okay. Yeah. 3, 2, 1. Wow! Wow!
Satu kartu lagi, kartu saya kamu dapat 159 juta. Ken. Ya. Kamu mau lanjut apa stop? Oke. Kamu mau lanjut dengan resiko dapat Zong, dapat Capri selesai? Ya. 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 Selesai atau dapat satu kartu kuning dapat motor atau gambar saya dapat 159 juta atau kamu stop dengan box itu 10 juta. Nah. Tinggal satu lagi. Tekan. Ya. Stop dengan agar stop dengan 10. Apa? Stop dengan 10. 10 juta. Sekarang saya tawarin kamu mau lanjut atau stop dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tanya ke teman-teman jangan lebih dari 10 detik. Silakan. Silakan. Wah. Oke. Okay. Satu kartu ule, ya satu kartu kuning ule menuju motor 29 juta. Satu kartu saya menuju mobil plus tiga motor 159 juta. Oke? Okay? Ya. Satu kartu Sapri. Ya. Yeah. Zong. Sapri, Zong. Under pressure. Under pressure. Under pressure. Yes. Under pressure. Oke, okay, tunjuk aja mas kalau mau. Kalau enggak ya udah 11 juta ambil. Stop aja mas. Hah? Stop. Stop aja? Stop. Tinggal satu kartu loh. Menuju saya loh. Satu kartu menuju saya. Enggak sayang mas. Gini deh, kalau kamu mau lanjut, ya. Tadinya mau kemana? Itu. Oke. Kenapa enggak itu? Ayo coba. Ini tinggal satu kartu lagi loh, menuju motor. Jom, mobil, teman. Motor. Satu kartu, mobil, atau motor. Diskusi sama teman-teman deh, sana deh. Diskusi. Ya. Saya mau ngintip juga. Ya udah ngintip pokoknya. Ngintip yang mana mas? Yang mana kan? Mau lanjut gak? Lanjut dulu apa enggak deh? Bingung. Jawab mas? Insya Allah. Lanjut. Stop aja mas. Stop aja? Stop aja. Deal? Deal. Deal. 11 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 juta rupiah. Gini, kamu stop dengan 11 juta. Tapi seandainya, seandainya kamu lanjut. Ya, kamu mau tunjuk yang mana? Yang ini. Apa? Yang ini. Itu, kenapa yang itu? Firasat aja. Firasat? Firasat. Kita buka ya. Andai kata kamu lanjut, kamu menunjuk ini. Dan kita lihat 3, 2, 1. Mobil bro. Harusnya lo dapat 159 juta. Lo gak percaya diri sih, ini lihat nih. Ya, yang lain kartunya kita lihat ya. Kita lihat yang lain, set. 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 Nih, sampai di sini.
Oke, ya udah kalau begitu terima kasih dan pendaftaran untuk menjadi peserta ke nomor di bawah ini gratis dan pungut biaya apapun. Betul. Ya, oke. Ya kalau begitu, gue pengen tahu nih ya. Ya, pegang mic-nya. Cabut yuk. Oke, yuk. Tutup acara sana. Ya. Dah. Dan tetap masih nonton di Super DM. Super DM. Go, go, go.